Okey, tadi kita dah berbincang tentang waktu Lailatul Qadar, waktu Qiyamul Lail. Waktu Qiyamul Lail, para ulama telah menggariskan bahawa ia berlaku pada 1/3 terakhir daripada malam tersebut. Jadi kalau di Malaysia ni lebih kurang dalam pukul 2 pagi tu dah bolehlah untuk kita mula untuk beribadah berqiyamul lail pada malam tersebut. Jadi pada penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat masa dulu saya belajar di Mesir dulu, kalau 10 malam terakhir pada bulan Ramadan itu, semua umat Islam akan mula untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kalau di masjid-masjid tu, kalau biasanya kami ni student lah, kan? Buka puasa di masjid, sembahyang maghrib di masjid, kemudian kami akan isyak dan juga solat tarawih di masjid. Kemudian lepas solat tarawih, kami akan tidur beramai-ramai di masjid, bawa tilam, bawa bantal, bawa selimut, bawa pakaian, bawa sabun semua sekali, sebab kita akan tidur di dalam masjid. Kerana setiap saat apabila kita berada dalam masjid, apabila kita niat iktikaf, maka kita akan dapat pahala. Setiap saat, tak kisahlah, walaupun tak buat apa-apa, walaupun tidur, tetap dapat pahala. Jadi suasana di dalam masjid masa tu, kami terpaksa untuk berdaftar di dalam masjid. Beritahu kita nak booking tempat kita kat mana, tingkat 2 ke, tingkat bawah ke, bawah mimbar ke, apa benda ke. Lebih kurang macam itulah, maknanya kita nak kena register. Kerana suasana ketika itu memang terlalu hebat, ramai sangat yang nak mengejar malam Lailatul Qadar. Siapa tak daftar, tak dapat tempat di dalam masjid tersebut. Terpaksalah semayang kat luar ke ataupun tidur kat mana-mana. Jadi sedang penonton yang mati Allah sekalian, kenapa masa tu umat Islam ramai sangat nak mencari malam Lailatul Qadar? Kerana kita nak menyahut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sebenarnya pada 10 malam terakhir baginda akan sibuk beribadah lain daripada kebiasaan. Rasulullah akan mengikat kainnya, atau dalam kata yang lain, Rasulullah akan meninggalkan, tidak meniduri isteri-isterinya. Kemudian Rasulullah akan mengejutkan ahli-ahli keluarganya untuk turut sama melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Hebatnya malam Lailatul Qadar ini. Dan saya nak ceritakan sedikit bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah dia lebih mengutamakan kepada kita untuk menunaikan ibadah pada malam Lailatul Qadar, bukan solat tarawih. Nabi pernah meninggalkan solat tarawih kerana Nabi risau seandainya solat tarawih akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hakikatnya malam Lailatul Qadar sebenarnya melaksanakan ibadah pada malam tersebut lebih utama berbanding menunaikan solat tarawih itu sendiri. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya secara peribadinya menyeru pada anda semua, kalau boleh pada malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir Ramadan, kita kalau boleh struggle lebih sikit, kita jihad lebih sikit, kita berjuang lebih sikit untuk korbankan masa kita, tenaga kita, untuk kita bersama-sama menunaikan ibadah di masjid. Qiyamul Lail kat rumah boleh, tak ada masalah, sah juga, tapi tak cukup feel. Kalau betul-betul nak feel, kena pergi masjid malam Lailatul Qadar. Saya akan kosongkan siang tersebut kerana saya cuba untuk menggembleng tenaga saya untuk dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar. Apakah yang patut untuk kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama, saya mengesyorkan anda semua pergi ke masjid dan niat iktikaf. Itu yang terbaik. Yang kedua, saya syorkan anda semua menunaikan solat tahiyatul masjid diikuti dengan solat tahajud. Bangunlah pada waktu malam, kita bersolat tahajud kerana pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita menunaikannya pada malam Lailatul Qadar. Solat tahajud very simple. Macam solat biasa juga, kita baca Al-Fatihah diikuti dengan surah kuliah ataupun apa-apa surah pun tak apa. Tidak ada khusus. Kita boleh sama-sama tunaikan solat tahajud. Selepas solat tahajud, boleh juga kita sama-sama menunaikan solat taubat. Kita juga boleh sama-sama menunaikan solat hajat, kan? Mintalah, mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita, pada keluarga kita, pada mak bapak kita, pada sahabat anda kita, pada saudara-saudara kita. Dan juga diakhiri dengan witir. Dan pada malam Lailatul Qadar juga, kita bolehlah sama-sama membaca Al-Quran, bertadarus, kita baca dengan kawan kita. Kalau salah, kawan kita betulkan. Kalau kita salah, kawan kita betulkan. Kalau kita baca seorang-seorang, kan kita tak tahu betul ke tak betul. Kita juga boleh beribadah, kita boleh berkasidah, kita boleh berzikir, kita boleh bertahmid, kita boleh baca doa, kita boleh buat apa saja asalkan perkara tersebut mendatangkan faedah kepada kita.
Dan ingatlah, jangan lupa pada malam Lailatul Qadar juga bolehlah kita sama-sama mempelajari sesuatu daripada para ulama. Boleh juga kita mendengar tazkirah-tazkirah daripada para ulama sambil-sambil berkiamulail, bolehlah kita dengar sedikit tausiah dan sebagainya daripada para ulama itu sendiri. Jadi itulah antara perkara-perkara yang mungkin boleh kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Okey. Saya teringat satu hadis peristiwa yang berlaku kat atas Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pada malam Lailatul Qadar, apakah bacaan doa yang paling bagus untuk kami amalkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab kata-kata isterinya yang sangat manja itu. Rasulullah kata, "Bacalah doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna." Yang bermaksud, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun dan sukakan keampunan, maka ampunkanlah dosa-dosa kami." Di sini saya nak sebutkan sikit, ada perbezaan. Ada orang kata, apa beza afuun dengan ghafara? Istighfar mohon ampun juga. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul pun minta ampun juga. Apa beza perkataan afuun dan juga perkataan ghafurun? Afuun artinya kalau kita melakukan kesalahan, maka Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan kita dan memadamkan seluruh rekod-rekod yang ada. Kalau ghafur, sekadar memaafkan tetapi rekod masih ada. Ibarat kata macam inilah. Katakanlah kalau kita buat kesilapan di jalan raya, maka polis trafik pun tahan kita. Kemudian dia kata, "Okey, awak bawa laju ni lebih daripada had yang dibenarkan, speed trap. Jadi kami akan denda awak." Tapi bila kita kata, "Minta maaf tuan, saya minta maaf." Okey, jadi maknanya kalau ghafur tu maknanya kesalahan tersebut akan dimaafkan tetapi ada rekod. Oh, awak ni pernah buat salah. Kalau buat lagi, tidak ada maaf bagimu. Tetapi kalau afuun, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa kita seolah-olah kita tidak pernah melakukan sebarang kesalahan. So, marilah kita sama-sama membaca doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, pada malam Lailatul Qadar.